Kita coba cek-cek aja kali ya di sini apa aja. Nah, ini di background belakangnya ini ya. Ini kalian bisa lihat cuy, bagus banget ya. Temanya Halloween. Nah, nanti kalau yang di premium itu ya, kalau yang di premium Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santuy, no game no life cuy. Masih di Ninja Heroes New Era lagi cuy. Dan video kali ini gue bakal mereview ya untuk event atau mod terbaru ya, yaitu mod Halloween cuy dari Rizel ya. Kalau kalian veteran mungkin atau udah sering pakai mod ya, kalian pasti tahu ya si Rizel, dia sering buat mod ya. Jadi modnya tuh aman cuy ya, karena dia emang udah dari dulu juga NH yang old, itu dia sering bikin mod cuy, dan aman tentunya cuy ya. Jadi ini buatan si Rizel ya, bahkan kalau menurut gue ya ini bagus banget cuy. Dari tampilan server aja ini awal ya udah bagus gini cuy ya. Mungkin ini developer ketar-ketir melihat ini cuy ya. Tidak bisa membuat ya untuk event seperti ini cuy ya, yang bahkan ya si Rizel ini bisa bikin cuy ya, bagus banget coy asli. Ini gua nggak tahu nih budgetnya berapa harus bikin kayak gini ya. Mungkin kalau developer nih ketar-ketir ngeliat cuy ya. Kita bakal coba cek untuk di dalamnya kayak gimana cuy ya. Oke, loadingnya itu ada labu cuy ya, dan ini untuk menunya cuy ya. Menunya ini biasa aja ya, karena di sini gue pakai mod yang biasa, bukan yang premium. Karena dia tuh ada mod biasa dan mod premium cuy. Kalau kalian misalkan pengen yang mod premium, itu jauh lebih bagus lagi dari yang ini cuy. Kita coba cek-cek aja kali ya di sini apa aja. Nah, ini di background belakangnya ini ya, ini kalian bisa lihat cuy, bagus banget ya. Temanya Halloween. Nah, nanti kalau yang di premium itu ya, kalau yang di premium itu di sini menunya, semua menunya tuh diubah cuy ya, setahu gue. Karena gue udah lihat di fanpage Facebooknya dia ya, itu diubah semua cuy. Gila, bagus banget. Ini gue coba yang gratis. Yang gratis cuy ya. Karena kalau yang bayar tadi gue DM si Rizalnya tuh nggak dibales cuy, belum dibales. Jadi kita coba lihat untuk ninja apa aja sih ya yang diubah sama si Rizal ini. Oke, untuk si Byron Naruto itu nggak ada yang diubah sih ya di sini. Mungkin kalau misalkan mau diubah bisa langsung request aja sama si Rizal cuy. Kalau gue lihat di sini talent beastnya diubah nih ya, talent beastnya. Jadi si Kurama yang mode ini ya, mode cakra coy. Terus untuk Minato di sini diubah juga ya, sama seperti sebelumnya yang Ninetales juga cuy. Terus di sini ada Mangekyou Sasuke. Nah, ini Mangekyou Sasuke dia itu dirubah cuy ya. Dia itu megang Kagutsuchi cuy. Kagutsuchi sama mata kanannya ini, mata kanannya dia itu pakai Rinnegan coy ya. Rinnegan coy, gila sih. Dan untuk Susanoo-nya juga diubah ini ya. Nanti kita bakal coba lihat untuk si skill-skillnya yang Naruto sama si Sasuke cuy. Oke, kita coba cek lagi. Di sini Tsunade ya biasa, Kabuto-nya biasa. Nah, ninja gaya-nya diubah ya jadi Gate 8 coy. Kalau Boruto juga biasa ya. Boruto biasa, Kisame, Danzo, Hanzo, Chojuro, Zetsu, Deidara ya. Ini belum ada yang diubah lagi ya, karena gue juga gratisan cuy. Terus siapa lagi ya? Oke, nggak ada lagi. Oke, Naruto diubah ya nih, pakai jaket ya. Terus Kidomaru biasa, Gaara biasa, Karin, Anko, Suigetsu, Kimimaru. Oke, nggak ada lagi yang diubah kayaknya nih. Coba biasanya Ninja C ada yang diubah nih. Oh, si Hinatanya biasa ya. Oke, Sakura, Shino. Oke, nggak ada yang diubah ya. Tidak ada yang diubah lagi coy. Nenji, oke, Nenjinya biasa ya. Oke, nggak ada yang diubah ya di sini. Nggak ada lagi yang diubah cuy, cuman sedikit doang ya untuk si karakternya. Dan menunya pun juga sedikit juga ya yang diubah. Mungkin dari background sama sound kali ya. Karena ini gratis cuy, sekali lagi ya ini gratis. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini gratis cuy. Langsung aja, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya untuk si Rizel. Kalian bisa langsung ke Facebooknya Rizel cuy. Oke, kita bakal coba cek kali ya untuk di arenanya tuh kayak gimana sih. Kalau setahu gue sih
pas gue lihat punya dia tuh ada yang diubah, tapi ini karena gratis kayaknya nggak diubah deh. Yang premium cuy yang diubah. Oke, kita coba lihat dulu ya. Untuk mencoba melawan di sini cuy. Oh iya, di menu sini ya, gue lupa. Oh, di sini sama aja cuy ya. Sama aja ya. Oke, Great Ninja War. Oke, Great Ninja War pun sama aja ya. Terus QB. Nah, di sini cuy ya. Jinchuriki, kita lihat. Apakah ada yang diubah? Oke, enggak ada. Enggak ada ya. Oke, enggak ada. Oke, berarti dari si ini doang ya. Si QB coy nih yang diubah. Karena tadi kan si Byron ini pakai QB ya. Oke, kita bakal coba di Great Ninja War kali ya. Oke, kita restart dulu. Pengen lihat cuy jutsunya cuy. Ini lebih, menurut gue lebih keren coy ya. Untuk si Sasuke-nya lebih keren coy ini. Gila, asli deh. Keren banget si Sasuke yang ini. Ini langsung aja kita pindahin dulu ya. Oke, kita coba. Gue pengen lihat si Naruto-nya nih. Habis itu kita ganti ke Mangekyou Sasuke coy. Oh, loading-nya juga dirubah ya. Loading-nya pun dirubah coy. Gila sih. Oh, Tobi juga dirubah. Iya, yeah, Tobi coy. Anjay. Keren banget ya. Sebenarnya background arena kayak gini juga ada yang dirubah cuy. Cuman karena gue gratisan sekali lagi. Nanti kalau misalkan mau yang premium, nah ini Susanoo-nya ya. Perfect Susanoo coy. Mau yang premium langsung aja join ke Facebook-nya si Rizal. Oke. Ini mungkin buat developernya ya. Ini bisa ngerekrut si Rizal kali ya. Karena dia tuh bagus banget cuy dengan merubah semua menu yang ada di Ninja Heroes coy. Ini sekali lagi ini aman banget ya. Gak bakal kehack coy ya. Karena si Rizal tuh emang udah lama. Gak bakalan kehack ya. Dan untuk pertanyaan yang misalkan pakai mod itu di ban atau enggak ya. Kalau misalkan mod skin kayak gini sih aman-aman aja sih ya. Aman-aman aja coy. Karena menurut gua gak bakalan fatal banget. Mod yang dibilang atau dikatakan si developer itu mod yang bisa dibilang kayak misalkan unlock skill ya, itu unlock skill itu udah fatal banget cuy. Sama skill damage ya, itu udah fatal banget. Itu yang bisa dibilang bakalan keban cuy. Kalau mod skin kayak gini nggak bakalan sih menurut gue ya. Karena ini juga menurut gue hal yang kreatif cuy, nggak merugikan ya. Malah ini lebih enak dilihat cuy ya, daripada si developernya itu yang mata-mata itu ya, cuan-cuan itu nggak bisa buat kayak gini cuy ya, kalah sama si playernya. Oke, langsung kita coba ya untuk si Mangekyou Sasuke coy. Gue pengen lihat nih kayak gimana sih ya. Susanoo-nya sih tadi kayak tadi ya udah lihat, cuman gue penasaran aja gitu cuy. Wah, itu keren banget ya. Gila, kalian bisa lihat coy, keren banget jadinya Sasuke-nya. Megang Kagutsuchi terus matanya tuh ada Rinnegan-nya coy. Gila ya. Keren banget coy. Wah, parah sih ya. Ini wajib kalian coba sih. Chidori-nya jadi hitam ya. Chidori-nya jadi hitam coy. Chidori ini Kagutsuchi. Keren juga ya Chidori-nya. Bukan biru lagi. Wah, keren sih coy. Wah, parah sih ini. Gokil abis cuy, gokil. Nanti gue bakal coba untuk yang premium kali ya, karena gue lagi ngekontak si Rizal-nya cuy. Kalau udah nanti gue bakal upload lagi di video selanjutnya. Wih, gila 11.000 ya, gede juga damage Byron gue. Oke, ini udah gue kasih lihat ya untuk si Sasuke tadi. Tuh keren banget ya Chidori-nya. Gue pikir tuh Chidori-nya nggak berubah coy, karena di sini tampilannya sama aja ya. Tapi setelah dia pakai Chidori itu langsung warna hitam ya. Wah, gokil sih. Keren ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita lihat lagi kali. Oke, bentar. Gua coba lihat lagi. Gua penasaran banget, cuy. Oh, mati, coy. Mati ya. Wah, gila sih mati, coy. Ini gua nggak bisa keluar lagi. Aduh, gua pengen lihat si Sasuke-nya. Padahal keren banget, coy. Chidori-nya tuh hitam ya. Gue lebih suka Chidori kayak gitu tuh. Ada variasi baru gitu cuy. Gak yang biasa-biasa aja gini ya kan. Ini developer cuman update. Kalau gak event burn ya, event spender di update tuh sama dia.
menurut gue nih si developer harus bisa mencontoh kayak gini sih, atau bisa ngerekrut si Rizal gitu biar banyak event, biar yang main tuh makin banyak dan makin betah cuy ya. Walaupun yang main udah banyak ya, bisa makin banyak lagi coy. Ini kita coba Sasuke-nya ya, sekali lagi gue pengen lihat cuy, penasaran banget gue. Kita coba di sini kali ya. Oke, ntar gue ganti dulu deh. Mangekyou Sasuke, oke. Ini kayaknya gue mentok cuy di sini cuy. Lawan si Kabuto ya, satu Kabuto. Nih kalian bisa lihat loadingnya labuh ya, gokil banget anjir. Keren coy. Gue pengen lihat nih Sasuke-nya. Apakah dia mau ngeluarkan Chidori hitam? Oke, bunda. Korup. Oke. Nah, ini dia cuy. Buset, Chidori hitam coy. Chidori Kagutsuchi anjay. Gokil, Susanoo. Mampus enggak tuh? Gila gue. Nah, ini dia. Waduh, miss lagi. Keren banget ya. Chidori hitam coy. Wah, gokil sih. Gokil coy. Asli gokil coy. Keren coy. Ini masalahnya ini gak mati-mati dia. Heal terus. Padahal satu orang ya. Makan tuh. Udah fix kalah sih gue kayaknya, masih belum kuat cuy. Padahal RR gue udah aktif ya. Tapi ada beberapa karakter yang gak pakai CS. Waduh, mati nih. Tuh udah aktif ya. Yah mati lagi. Ini bayaran gue juga gak pakai CS, jadi RR-nya tuh gak aktif coy. Kok menang ya? Gue pikir kalah coy. Wah gila, gokil sih, menang coy. Ini lawan 3 Kabuto jadinya nih. Oke deh teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini. Gue udah coba review untuk event Halloween ini ya, yang dimana di sini tuh masih biasa aja karena ini free ya. Mungkin dari background dan beberapa ninja yang diubah. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi ke premium cuy ya, langsung aja kalian pergi ke fanpage-nya si Rizal cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Jangan lupa beri dukungan. Sampai ketemu di video selanjutnya.